Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah. Susul Nadia Holscher, adik bungsu Natalie Holscher ikut masuk Islam. Adik bungsu Natalie Holscher mengikuti jejak kedua kakaknya untuk menjadi seorang mualaf. Setelah Nadia Holscher, kini giliran Tasha Holscher yang ikut masuk ke Islam. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Natalie Holscher pada akun Instagramnya. Dalam unggahannya, mantan istri Sule ini terlihat membagikan video adik bungsunya mengucapkan dua kalimat syahadat dengan dibimbing oleh seorang ustadz. Melalui keterangan video tersebut, ibu satu anak ini mengaku sangat bahagia. Terlebih, ia bisa beribadah serta merayakan lebaran bersama dua adiknya, yakni Nadia dan Tasya yang pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Selamat adikku Tasya Holscher. Alhamdulillah ya Allah di bulan Ramadan akhirnya bisa beribadah bareng. Tambah lagi adikku paling kecil menjadi mualaf di hari ini, tulis Natalie Holscher pada keterangan video. Kesedihan aku terhapuskan dengan kebahagiaan akhirnya aku lebaran gak sendiri. Allah maha baik, Masya Allah tabarakallah banyak pahala di bulan suci ini, sambungnya. Unggahan tersebut sontak ramai dibanjiri komentar oleh para rekan artis dan juga netizen. Selain mengucap syukur, mereka juga ikut merasa bahagia lantaran dua adik Natalie telah resmi menganut agama Islam. Alhamdulillah, ucap Astrid Kuya yang juga merupakan saudara dari Natalie Holscher. Alhamdulillah saling melengkapi, timpal Eko Patrio. Baru aja kemarin balas instastory Bunda Natalie Holscher, semoga Tasya Holscher juga bisa ikut kakak-kakaknya. Dan hari ini Tasya resmi masuk Islam, Masya Allah semoga istiqomah ya, dan ini jadi pembelajaran buat kita untuk lebih semangat buat ibadah, kata Sitiai. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, ikut bahagia dan nangis bahagia saya Bunda Natalie Holscher dikasih hidayah adik-adiknya Nadia Holscher, Tasya Holscher Ramadan membawa berkah, semoga istiqomah, sambung Agung. Itulah kisah mualaf dari Tasya Holscher. Semoga dapat menambah ilmu serta iman. Amin. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.